Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kita akan belajar soalan penyelesaian masalah. Tapi untuk itu, soalan penyelesaian masalah ini dia melibatkan masalah harian yang berlaku setiap hari. Betul? Baik, di sini cikgu ada. Boleh cikgu panggil dua orang ke depan. Selain daripada jumlah baki
selisih. Okey. Berapa selisih? Lagi? Kurangkan, beza. Ha, pandai. Kemudian kalau untuk soalan darab, berapa kali? Ha, berapa kali? Soalan darab. Kalau soalan darab ni, darab ni kadang-kadang dia tanya juga jumlah. Sebab apa? Darab adalah tambah berulang. Dia sama dengan tambah. Cuma tambah nombor yang sama berulang kali. Dan yang terakhir, bahagi. Soalan bahagi ni selalu macam mana? Dibahagikan. Ya, dibahagikan. Selalunya dalam soalan tu dia kata dibahagikan secara sama sama rata. Contoh masalah harian. Okey. Baca sat, apa nak baca? Ya, ambil baca dia baca. Jadi kalau kamu dapat soalan penyelesaian masalah.
Okey, bayangkan ribbon. Ribbon tu 85 cm. Tak kuat 85 cm tu panjang. Pendek sikit daripada pembaris. Panjang. Baik. Jadi, kita bayangkan ada ribbon panjang ni untuk mengikat, satu bungkus besar. Contoh bungkus hadiah lah kan. Dapat nak pergi birthday ke ataupun nak bagi ulang tahun perkahwinan ibu dan ayah pun boleh ya. Kemudian berapakah jumlah panjang dalam meter? Dia bagi dalam sentimeter. Dia nak jawapan dalam meter. Ribbon yang diperlukan untuk mengikat 6 bungkusan. Kita nak bagi untuk 6 orang. Hadiah kalau satu hadiah 85 cm. Kemudian kalau ada 6 hadiah. Dia bayangkan tak? Boleh imagine tidak? Cuba okay, tengok. Kalau tak pasal. Okey. Dah dapat? Dah. Okey. Arif nak try. Buat tunjuk pengiraan. Cuba. Okey. Silakan. Di sini jumlah panjang. Kalau soalan jumlah panjang sama ada tambah.
Azim mengumpul 500 tin lebih daripada Ahmad. Maksudnya di sini, yang ni tin aluminium yang dikumpul oleh Ahmad. Kemudian Azim dia mengumpul 500 lebih daripada. Bila lebih kita buat apa? Tambah eh. Azim dia lebih 500, jadi kita tambah 500 sama dengan 25,840. 58,840 ni adalah tin aluminium mat yang dikumpul oleh Azim. Okey. Soalan kita, dia tanya berapakah jumlah tin aluminium yang dikumpul oleh mereka. Mereka maksudnya kedua-duanya, Ahmad dan Azim. Jadi kita tambah lagi tin aluminium Azim yang dikumpul oleh Azim dan tin aluminium yang dikumpul oleh Ahmad. Jawapannya 51,180. Betul. Right. Okey. Semua boleh right ya. Soalan nombor 1. Dan seterusnya soalan nombor 2. Sebuah kilang telah menghasilkan 67,218. Di sini ada berlaku sedikit kekeliruan. Cuba kamu tengok. 67,000. Di sini Puteri telah menulis 2. Jadi kita kena berhati-hati semasa membaca soalan. Jadi di sini adalah 67,218. Kemudian bilangan pen biru yang dihasilkan adalah 130,400 batang lebih daripada pen merah. Baik, 67,218 ini adalah pen biru. Yang ni pen merah tapi sorry, bukan pen merah. Yang ni adalah lebih. Jadi bila kita lebih, kena tambah. Dapat di sini adalah pen merah. Kemudian soalan sama tadi, berapakah jumlah pen dua jenis? Itu yang dihasilkan. Jadi bila tanya dua, kita kena tambah pen biru dan pen merah. Di sini jawapannya salah nak. 6 sini tu 7. Jadi di sini pun sini betul 7. Okey. Baik. Selesai yang tu. Dan cikgu nak tengok sekejap eh. Cari jalan penyelesaian. Jadi kamu boleh ingat